Oke, kembali lagi ke channel Yes Station 10. Rapi itu mindset, bro. Oke, channel Yes Station 10 tempat berkumpulnya motor-motor keren nih, guys. Hasil modifikasi. Untuk kesempatan kali ini, kedai Redus baru saja selesai modifikasi motor Alnia Honda Vario 160 nih, guys. Oke, ini dia, guys. Di depan saya sudah ada motor Honda Vario 160 ya. Berwarna silver ya. Oke. Motornya sudah di makeover di bagian lampu ini, guys. Oke, kita kasih lihat sedikit nih. Keren ya. Ada instalasi lampu bilet Pro G. Nanti kita review lebih lanjut ya. Sebelum kita review motornya, boleh silakan dukung channel YouTube kita ya, Station 10, dengan cara subscribe, lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru video modif motor yang keren-keren dari kedai Redus. Oke, jadi guys, kondisi kedai Redus di tanggal 25 November 2023 di jam 7:30 malam nih, di kloter malam ya, kedai Redus menjelang tutup. Kebetulan seharian ini Tangerang sedang diguyur hujan ya, guys. Oke, gimana ini tempat kalian, hujan juga gak nih? Komen di bawah ya. Oke. Oke, motor akan kita review milik Om Alvin nih. Ownernya atas nama Om Alvin, Redus asal daerah Tangerang nih, guys. Oke, seperti apa hasil makeover ke daerah Redus? Oke, check it out. Kita review yang masih pakai lama ya. Kita lihat dulu nih di bagian kokpitnya, perubahan apa aja nih. Ini untuk saklarnya sudah di custom menggunakan saklar All Fiction. Jadi sebagai penunjang lampu projinya ya. Mengambil fungsi on off lampu utama. Ada 3 step. Jadi lampu projinya dapat dinonaktifkan secara manual nih melalui si on off yang terdapat di saklar All Fiction-nya ya. Oke, belum banyak perubahan ya, guys. Untuk spionnya masih ori. Lalu master frame-nya juga menggunakan master frame standar. Ada instalasi hand grip juga nih, guys. Oke, kita lihat dulu ini kaki ke depannya. Oke, ini tampilan kaki ke depannya. Lalu bikin belakang ini, guys. Oke, motornya sepertinya banyak lumpurnya ini, habis off-road sepertinya. Joknya sudah di custom juga nih, menggunakan tipe Europe style ya sepertinya. Oke, ada sandaran joknya juga atau punuknya berukuran kecil. Oke, seperti ini. Oke, langsung aja, guys, motornya kita nyalakannya, kita lihat tampilan headlampnya seperti apa. Seal makeover ke daerah Redus. Oke, check it out. Oke, guys, ini dia hasilnya. Oh, bagus banget ya, guys. Untuk headlampnya sudah di makeover, ada pemasangan lampu bilet Pro G nih. Instalasinya double ya. Kita lihat nih. Pro G-nya juga dikombinasi dengan slot ya. Oke, sudah include dengan angel lainnya. Kombinasi warnanya bagus nih. Jadi lampu headlampnya dikonsep warna merah putih, guys. Dimulai dari alisnya nih. Oke, alisnya di custom warna putih. Sekilas seperti alis standarnya ya.
Akan tapi ini intensitas cahayanya lebih terang ya dibanding dengan alis orinya. Ini karena sudah ada instalasi alis AS grade A ya. Oke. Lalu lampu senorinya nih diberikan instalasi LED Twin One dengan standby berwarna merah. Oke. Mantap. Berikutnya turun ke bawah nih. Di lampu proginya ada instalasi DV light ya. DV light-nya dibuat warna merah. Lalu angel light-nya warna putih guys. Oh, kita lihat dari jauh nih. Wow. Oke, tampilannya futuristik dan mewah banget guys. Oke. Setiap proses retrofit progi di kedai Redes kita lakukan serapi mungkin, seestetik mungkin ya. Oke. Proses awal, jadi reflektor headlamp di bagian dalam headlampnya kita bobok ya, kita potong mengikuti kontur dari proginya ya guys. Oke, lalu casing headlamp bagian belakang juga kita potong, kita buat dudukan, istilahnya kita bobok ya, lalu kita berikan dudukan progi dan bracket proginya dibuat menggunakan sistem digital atau CNC proses, jadi hasilnya presisi dan akurat ya guys. Dimulai dari lubang-lubang bautnya, dari cutting bracketnya juga ya, semuanya rapi ya guys, presisi, sehingga output sinarnya center ya guys. Untuk lebih jelasnya, langsung aja ya kita nyalakan ya lampu proginya. Oke, lampu proginya dapat dikontrol melalui switch on off yang terdapat di saklar fixture ini guys, ada 3 step. Kita tes step 1 dulu nih. Bosor paling bawah ya. Oke. Tampilannya seperti ini guys. Jadi hanya menyala lampu devilnya saja dan lampu senja di senorinya ya. Oh, sangar ya guys. Oke. Lalu step 2. Oke. Tampilan default ini. Lampu senja full ya. Oke, warnanya saya suka banget nih guys. Perpaduan warnanya simple namun keren ya. Lalu yang ketiga. Oke. Jadi yang ketiga, kombinasi alis menyala bersama dengan lampu utama nih guys, atau lampu proginya. Oke. Oke, kita ulangi guys. Oke, step 1, step 2, step 3. Kita lihat nih output sinarnya dari bagian kokpit. Oke. Ini deh guys hasilnya. Wow, jos banget ya. Oke, ini lampu biletnya di custom menggunakan tipe bilet Ice Turbo SE Gen 2 ya. Jadi untuk Gen 2 diameter proginya lumayan besar nih, sekitar 3 inch. Berbeda dengan bilet Ice Turbo Gen 1 dan Gen 3 ya. Jadi Gen 2 ada di tengah-tengah nih. Diameter proginya paling besar sendiri ya di antara yang lain ya. Ukuran diameternya 3 inch. Jadi kita lihat nih jangkauannya lebih luas ya. Oke, instalasi sudah kita buat serapi mungkin. Sinarnya center ya guys. Oke. Ini kita tes. Kita tes flow beamnya dulu nih guys. Lampu dekatnya sinarnya tebal banget, putih solid, pokoknya dapat diandalkan nih untuk touring-touring atau troubleshooting. Berkendara di malam hari lebih optimal guys sinarnya. Oke, kita tes lampu jauhnya ya, itu dia sampai dengan warung sana ya cahayanya. Bahkan lebih jauh lagi guys, sampai ruko seberang nih guys, kita fokus ke ruko seberang ya. Oh, di gerbang sana guys, ruko seberang ya, di fokus di gerbangnya. Oke. Low beam, high beam, low beam, high beam. Oh, jos banget guys, kita close up nih guys.
sinarnya tebel banget ya. Oke, jadi ownernya modifikasinya simpel ya. Pemasangan Proji di bagian headlamp, ada pemasangan saklar juga. Modifikasi simpel namun fungsional. Oke, gimana nih guys hasil Projinya? Keren banget ya. Boleh silakan berikan penilaiannya di kolom komentar. Oke, mantap. Oke, motornya sudah kita review semua nih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Om Alvin, riders asal daerah Tangerang, sudah percayakan Kedai Riders untuk makeover motor Vario 160 kesayangannya di Kedai Riders. Ditunggu modifikasi selanjutnya. Semoga sehat selalu ya Om. Oke, thank you Om Alvin. Oke, bagi para riders yang lain bila berminat untuk makeover motor Vario 160 kesayangannya semacam ini, seperti milik Om Alvin, bisa silakan meluncur ke Kedai Riders. Alamat lengkap kami ada di Ruko Purbita 1, Kota Siang Sen 7 nomor 58 Ciledug Tangerang. Patokan Kedai Riders ada di depan halte busway Purbita 1 dan Indomaret. Oke, untuk tanya-tanya seputar racun Vario, PCX, NMAX dan motor Matic lainnya bisa silakan hubungi di 0812 8322 7990. Oke, ingat rapi itu mindset bro. Thanks for watching. See you at the next video.